keliling ke Pulau Penyengat, melihat sejarah situs-situs yang peninggalan dari Kerajaan Melayu. Kita balik lagi ke Pulau Bintang dengan memakai moda transportasi yang sama, guys. Jadi kita ke Pelabuhan Penyengat untuk menyeberang ke Pelabuhan Sri Bintang Pura. Jadi PP guys, langsung waktu itu kalau nggak salah jam 5, jadi menjelang maghrib, jam 5 lebih lah. Jadi perlu dicatat guys, kalau lebih dari jam 6 tarifnya berubah. Jadi setelah maghrib tarifnya dari 7.000 menjadi 10.000. Oke guys, thank you for watching my channel. Ini adalah tempat mandi zaman waktu itu putri raja dan semua anggota kerajaan mandinya di sini. Terakhir 11. Sekarang ini 6. Paling kira 11 tangkap. Oke, ini pelabuhan. Kanan ke masjid. Warnanya khas warna kuning. Kita sekarang di Pelabuhan Penyengat. Loketnya, loket penjualan tiketnya per orang. Kalau malam telah maghrib harganya berubah guys, jadi setengah jam 6 lebih jadi 10.000 per kepala. Itu masih mau di sana itu mana ya, pantai cepet ya. Oke guys, ini adalah Pelabuhan Penyengat. Orang tutorial yang baru datang. Pasti kawan.
warnanya hitam, warna ini warna kuning guys, kuning lihat bangunan kuning berwarna kuning, itu kuning semuanya. Jadi pelabuhan ini pelabuhan penyeberangan antar pulau dari Pulau Kuningan ke Pulau Tanjung Pinang serta sebaliknya guys, harga penyeberangannya relatif murah per orang tujuh. Kalau jam 6 pagi sampai jam 6 sore, setelah jam 6 sore harganya berubah guys, jadi 10.000. Okay. Ini adalah model pompongnya kalau orang tersebut. Kalau saya sih bilangnya perahu, tapi orang Melayu bilang pompong namanya. Jadi dia bermesin turbo seperti itu. Pakai mesin tunggal, bensin. Oke guys, jadi kita tunggu sampai 15 orang baru boleh jalan. Kalau kurang nggak boleh, kalau lebih pun nggak boleh karena sisi keselamatan. Sudah komplit 15 penumpang, nunggunya nggak sangat lama, hanya kurang lebih 15 menit. Kita mau nyebrang ke kota Tanjung Pinang. Thank you.
punya pelabuhan banyak, khusus penyeberangan pendek. Udah sampai guys, kita 10 menit ya kak, kurang lebih 10 menit kan guys, 10 menitan lah penyeberangan durasi ya lah, 10 menit ya. Itu yang rombongan langsung kunjung. Proses bersandar ke pelabuhan. Guys, kita udah nyampe Tanjung Pinang. Kita sudah sampai. Kita lurus keluar, guys. Masa jagoan kok kesel? Hah? Payah. Bu, mamen hake dhewe. Pegel. Penyeberangan yang ke Malaysia, Singapura, pintunya di situ. Jadi pintunya beda-beda. Yang tengah-tengah untuk internasional. Ini parkir yang ke Penyengat, pelabuhannya. Nah itu, selamat jalan untuk mata penyakit. Keluarga dia. Ojo lali guys, subscribe, like, and comment-nya ditunggu ya. Thank you very much.